Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, di depan saya sudah ada VCD rusak yang sudah tidak terpakai. Jika kalian punya dan sudah rusak, jangan buru-buru dirongsokkan, karena ternyata di dalamnya banyak sekali barang yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja kita bongkar. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, di depan saya kali ini sudah ada VCD jadul yang sudah rusak. Ini sudah tidak terpakai karena tidak berfungsi lagi. Dan ternyata di dalam VCD ini banyak sekali komponen elektronik yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja ini skrupnya saya bongkar satu persatu. Ini skrupnya lumayan banyak. Nah, sebanyak ini. Ini baru yang di bagian atas saja, belum yang di bagian bawah. Ini bagian bawahnya masih banyak. Langsung saja kita lepas satu persatu. Oke, ini untuk yang bagian bawah dan juga bagian atas sudah saya lepas semua skrupnya, dan setelah saya bongkar hasilnya seperti ini. Ternyata isi di dalam VCD itu tidak penuh ya teman-teman. Hanya ada beberapa komponen seperti ini saja. Ada trafo, ada IC, ada ELCO, dan komponen elektronik yang kecil-kecil lainnya. Ini sangat mantap sekali. Untuk VCD seperti ini beratnya kurang lebih sekitar 3 hingga 4 kilo. Jadi semisal 1 kilonya hanya dihargai Rp3.000 di tukang rongsokan. Jadi ini harganya sekitar Rp9.000 saja jika kalian rongsokan. Tetapi jika kalian ingin memanfaatkan komponen yang ada di dalamnya atau yang suka elektronika, pasti sayang sekali untuk merongsokkan barang seperti ini. Karena bisa kalian lihat sendiri, di sini banyak sekali ELCO, transistor, resistor, dan trafonya. Ini bisa bermanfaat. Bahkan jika beli di toko elektronik, ini harganya lumayan mahal. Nah, ini saya bongkar terlebih dahulu, dan nanti saya jelaskan satu persatu apa fungsi dan kegunaan dari masing-masing komponen ini. Nah, ini di bagian depan ada saklar. Ini saklar push buttonnya. Ini harganya di toko elektronik sekitar Rp5.000. Ini kalian manfaatkan saja. Lumayan ya teman-teman. Untuk project elektronik kecil-kecilan ini sangat bermanfaat. Di sini ada juga saklar elektronik yang kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekitar 20 buah saklar yang ukuran kecil. Ini di toko elektronik harganya sekitar 500 perak untuk satu buahnya. Dan kalian perhatikan, di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Ini tinggal kita lepas satu persatu dan tentu saja masih bisa bermanfaat. Di sini ada juga transistor, ada kapasitor, dan yang berwarna oranye ini entah komponen apa, saya kurang begitu paham. Kemudian di sini ada LCD-nya, tidak kita manfaatkan karena ini sangat rumit. Selanjutnya untuk yang di bagian samping, di sini ada infrared sensor. Ini jika beli di toko elektronik harganya lumayan. Jadi bisa kalian pakai saja untuk sensor infrared di sebelah sini. Ini ada ELCO, ada saklar yang kecil-kecil lagi. Ada banyak sekali, dan di sini ada lampu LED 3 buah. Ini jika kalian ingin membuat proyek kecil-kecilan, kalian bisa memanfaatkannya. Tinggal kita lepas dengan menggunakan solder. Kemudian saya akan membongkar bagian yang ini. Nah, di bagian sebelah sini, ini ada dinamo atau motor listrik. Jadi motor listriknya di dalam satu buah VCD bekas itu ada sekitar 3 motor listrik ya teman-teman, atau 3 dinamo. Dan di bagian tengahnya di sini ada sensornya. Sensor untuk memutar kaset VCD-nya. Biasanya untuk yang paling utama saya manfaatkan adalah dinamo ini karena jarang sekali rusak. Nah, ini dia komponen-komponen yang saya dapatkan dari VCD rusak. Tentu saja ini bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lumayan jika kalian kreatif untuk memanfaatkan komponen yang ada di dalam DVD ini atau VCD ini. Nah, di sini ada satu buah dinamo, 2 dan 3. Jadi kita mendapatkan 3 dinamo ya teman-teman. Untuk bagian sensornya ini tidak saya manfaatkan karena terlalu rumit. Untuk bagian gearnya atau roda ini bisa kalian manfaatkan untuk membuat proyek kecil-kecilan seperti kipas angin mini ataupun yang lainnya. Jadi tentu saja ini masih bermanfaat. Kemudian untuk bagian sebelah sini kita mendapatkan banyak sekali saklar yang ukuran kecil. Untuk satu buahnya jika kalian ingin beli di toko elektronik, ini sekitar 500 perak.
Jadi jika kalian ingin memanfaatkan dari barang-barang bekas, kalian bisa menghemat banyak sekali biaya dan tinggal kita copot-copot saja menggunakan solder. Kemudian di sini ada sensor infrared. Ini sangat mantap sekali untuk project unik. Ada resistor, LCD, kapasitor, bahkan ada transistor juga di sebelah sini. Ini tinggal kalian sesuaikan dan kita copot satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada juga potensio. Ini sebenarnya fungsinya juga sangat banyak ya, teman-teman. Saya sudah sering sekali memanfaatkan barang-barang bekas seperti potensio ini untuk menjadi project-project unik. Ini ada soketnya juga. Jika beli harganya lumayan. Nah, yang ini harganya lumayan mahal dan ini lumayan berat juga. Jika kalian tidak ingin memanfaatkannya, ini bisa kalian ambil tembaganya. Ini juga lumayan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian di sini ada saklar push button-nya. Sangat mantap sekali. Untuk trafo seperti itu tadi harganya bisa sampai ratusan ribu ya, teman-teman. Jika kalian ingin beli di toko elektronik. Kemudian di sini ada IC, ada Elko yang sangat banyak jumlahnya. Dan untuk ukuran Elko ini juga bermacam-macam. Jadi untuk project-project di channel saya sering memanfaatkan barang-barang elektronik sekecil ini untuk menjadi barang unik. Jadi kalian bisa memanfaatkannya, tinggal kalian copot satu persatu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang sebelah sini, ini saya paling suka karena banyak sekali resistor dan juga Elko. Ada juga kapasitor. Jadi jika kalian membutuhkan resistor dengan ukuran yang bermacam-macam, kalian bisa mengambil satu persatu dari komponen VCD rusak ini. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman. Tinggal kalian pilih satu persatu. Di sini ada juga dioda untuk penyar arus. Untuk kalian yang kemarin bertanya mencari IN4007 itu di mana? Di VCD rusak ternyata juga ada. Bahkan di sini ada, ini sepertinya MOSFET. Kemudian di sini ada scrub yang lumayan banyak. Untuk MOSFET seperti tadi harganya bisa sampai 10 ribuan untuk satu buahnya ya, teman-teman. Jika masih normal. Di sini ada kabel juga. Untuk kabel-kabelnya tentu saja masih sangat bermanfaat. Nanti tentu saja ini akan saya manfaatkan di project-project selanjutnya. Kemudian di sini ada roda, ini bisa kita gunakan untuk membuat kipas angin mini. Ini fungsinya kita tancapkan ke dinamo. Dinamo itu kan ticin ya, teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat ini tinggal kita tancapkan dan nanti bisa kita lem ke plastiknya. Untuk casingnya, jika ini sudah tidak kalian manfaatkan lagi dan ini lumayan berat, jadi bisa kalian rontokkan dan mendatangkan pundi-pundi rupiah juga. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit tips bagaimana cara untuk memanfaatkan komponen elektronik bekas dari VCD. Jika kalian membutuhkan komponen elektronik seperti ini dan kalian terpaksa harus beli, tentu saja harganya lumayan mahal. Tetapi di sini kalian bisa mendapatkan inspirasi dari barang-barang bekas. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video.